Pemirsa, puncak arus libur Natal tahun 2016 ini dari Jakarta menuju sejumlah kota besar di Pulau Jawa telah dimulai malam ini. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Budi Banurung langsung dari kawasan Gerbang Cikarang Utama, Jawa Barat. Erik, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar gerbang tol ini terkait dengan puncak arus libur Natal malam ini? Ya, selamat sore Dora Edward. Saat ini kondisi yang ada di gerbang tol Cikarang Utama ini cenderung relatif lancar. Memang saat ini informasi kami dapatkan ada sekitar 70 hingga 80 ribu kendaraan yang memang saat ini sudah memasuki gerbang tol Cikarang Utama ini. Bisa lihat di layar kaca Anda, pemirsa, saat ini juga ada 14 loket ataupun gerbang tol yang disiagakan untuk melayani seluruh masyarakat Jakarta yang ingin memasuki ataupun berlibur ke kota-kota yang ada di Jawa Tengah ataupun yang ada di Jawa Timur. Sementara itu, informasi kami dapatkan dari pusat informasi yang ada di gerbang tol Cikarang Utama ini untuk puncak arus libur Natal dan Tahun Baru itu sudah dimulai sejak kemarin, 23 Desember 2016, ada sekitar 110 kendaraan yang memang saat ini sudah memasuki gerbang tol Cikarang Utama ini. Ada kenaikan sekitar 5,5% dibandingkan libur Natal dan Tahun Baru pada tahun lalu ataupun tahun 2016. Memang saat ini jumlahnya berbeda dengan apabila pada hari biasa ataupun hari normal itu hanya sekitar 70 ribu kendaraan yang melewati gerbang tol Cikarang Utama ini. Sementara itu, Dora, memang berdasarkan pantauan dari tim Berita 1 sejak siang tadi, kami juga sempat melewati tol dalam kota. Memang tidak ada kemacetan yang berarti yang ada di tol dalam kota hingga tol gerbang tol Cikarang Utama ini. Namun ada sedikit kemacetan yang terjadi di pintu keluar yang ada di Bekasi Barat. Namun setelah itu menuju gerbang tol Cikarang Utama ini cenderung lancar. Meskipun ada antrian hingga 3 atau 4 mobil saja itu untuk pengantri mengambil tiket yang ada di gerbang tol Cikarang Utama ini. Dora Edward. Ya, Erik, terkait dengan arus balik, kemudian bagaimana penanganannya nanti, Erik? Ya, untuk arus balik sendiri diprediksikan akan terjadi pada 2 Januari dan 6 Januari 2017. Dan memang nanti ada beberapa strategi ataupun antisipasi yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga, khususnya di gerbang tol Cikarang Utama ini. Nantinya apabila kemacetan sudah terjadi di gerbang tol Cikarang Utama ini, nantinya akan dialihkan menuju Cikarang Barat. Nantinya seluruh masyarakat yang melalui gerbang tol Cikarang Utama ini akan dialihkan ke Cikarang Barat. Nantinya akan dikeluar menuju tol Cikampek, baru nanti akan mereka akan masuk lagi. Memang tidak ada perbedaan antara biaya yang Anda bayar apabila Anda melalui gerbang tol Cikarang Utama ini ataupun yang ada di Cikarang Barat. Namun apabila Anda hanya tidak akan melewati gerbang tol Cikarang Utama ini. Sementara itu, pemirsa, mungkin bagi Anda warga Jakarta ataupun warga sekitarnya ingin mengetahui kondisi terkini dari arus lalu lintas yang ada di gerbang tol Cikarang Utama ini ataupun yang ada di tol dalam kota, mungkin Anda bisa menghubungi call center dari Jasa Marga yang saat ini memang sudah disediakan 14.080. Mungkin Anda bisa menelpon ke call center tersebut untuk mengetahui jalan-jalan mana saja ataupun jalan yang akan Anda lalui apakah terjadi kemacetan atau tidak. Demikian laporan kami langsung dari gerbang tol Cikarang Utama. Kita kembali ke studio, Dora Edward. Anda, Erik Himawan, dan juga juru kamera yang bertugas langsung dari Cikarang Utama.